Selamat pagi kawan-kawan. Jadi pagi ini nggak ada sunrise karena awannya tebal banget nih. Dan sekarang baru jam 7 lewat 4 menit. Gua mau sarapan dulu kali ya. Tapi gua suka banget di sini karena banyak burung dan suara burungnya macam-macam. Tapi gue mungkin nggak bakal sampai siang banget di sini. Paling jam 9 gue udah harus balik lah. Ya semoga aja belum hujan ya. Jadi jalannya nggak licin banget. Karena kemarin waktu gue naik ke sini kan itu habis hujan. Nah itu agak susah sebenarnya gue naik tuh motor, sampai kotor banget tuh remnya aja, sampai macet tuh rem belakang, jadi mesti diservis tar paling. Oke kawan-kawan, gue sarapan dulu ya. Hei kawan-kawan, jadi kan banyak nih yang nanyain ini tuh motor apa dan apa aja yang udah gua ubah di motor ini. Nah ini tuh motor Kawasaki W175. Waktu itu gua beli second ya, itu udah setengah custom sih. Jadi spakbor depannya ini udah yang kayak gini, sama belakangnya udah kayak gini. Terus bangkunya, joknya juga udah kayak gini. Terus apalagi yang udah dimodif itu ya kayak sen sama lampu rem belakang sama sen belakang itu juga udah kayak gini, udah custom. Terus yang gua ubah selanjutnya di motor ini setelah gua beli itu ada di bagian ban. Nah bannya ini gua ganti pakai ban Swallow Dual Purpose, kalau nggak salah namanya Swallow Enduro ya. Ban gua kempes coy. Waduh. Nah ya udah, ntar gua pompa dulu nih. Nah pertama ban depan belakang gua ganti Swallow Enduro. Ini piringan cakram juga udah gua ganti ya. Ini gua nggak tahu pakai apa, cuma waktu beli di marketplace itu emang plug and play sih, sama dudukan ininya juga. Jadi udah emang di custom sama penjualnya untuk dipakai di W175. Nah terus headlampnya kan bawaan nih awalnya, jadi gua ganti pakai Daymaker kayak gini. Terus gua ganti juga speedometernya gua ganti. Nah terus stangnya juga gua ganti. Ini gua pakai stang dari saudaranya Kawasaki W175TR, gua pasang ke sini. Terus sama spionnya, spion model gini gue ganti juga. Oke, setelah itu di sini gue tambahin aksesoris bagian bawah, skid plate ya. Skid plate ini gue pasang karena bawaannya kan nggak ada skid plate. Terus setelah itu mungkin ya tutup karbu nih, tutup karbu, covernya sih. Jadi biar nggak kelihatan banget karburatornya dan bikin dia kesannya warna hitam semua ya di bagian mesin. Udah sih itu aja yang gue ganti di motor ini. Sama ini paling nih, cover knalpot ini. Ini gue pasang sendiri. Udah kayaknya itu doang yang gue custom dari motor ini. Kalau mesin itu masih original, gak ada diapa-apain. Ya mungkin kedepannya gue bakalan memperbaiki performance motor ini ya. Karena emang motor ini mesinnya kurang bertenaga. Jadi ada beberapa hal yang bisa diperbaiki sebenarnya di motor ini. Tapi yang utama yang pengen gue ganti itu kayaknya ban deh. Ban ini kalau dibawa ke lumpur-lumpur kayak gini nggak terlalu bagus ya, masih agak licin. Jadi mungkin gue akan ganti sama ban yang model tahu. Jadi biar lebih enak aja kalau main ke hutan gitu. Ya mungkin itu aja sih. Kalau untuk side bag itu gue pakai side bag dari Ransel TNI ya. Kalau dicari di marketplace itu ada namanya Ransel TNI. Itu gue beli dua dan gue sambungin aja, jadi bisa langsung ditaruh di sini. Itu nggak perlu ikat-ikat di body sih, jadi ya cuma nyangkut aja gitu. Wah ini udah hujan lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini udah gerimis lagi. Nah karena gue kan butuh motor yang reliable ya, makanya gue ambil motor yang muda terus gue custom gaya klasik kayak gini. Sejauh ini ngebantu sih buat dibawa-bawa ke hutan ya, masuk-masuk nggak pernah ada masalah. Mungkin segitu dulu video kali ini, dan gue mau beres-beres tenda dulu, packing-packing, dan akan balik. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Oke kawan-kawan.